Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta nostalgia, bertemu lagi bersama saya Joe Mardian TV. Kalian yang seumuran dengan saya pasti tahu konsol games yang satu ini. Yaps, betul sekali, itu adalah Sony PlayStation 8 atau disebutnya itu PS1 ya. Dan di konten kali ini saya akan membahas mengenai games-games yang ada di PS1 yang sudah saya rangkum sendiri dan ini menurut saya paling unik, paling ngangenin, paling keren. Oh my god! Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mardians TV. Yuk, kita lanjut ke videonya. Di urutan pertama ada Let's and Go ini ya. Ini balap mobil Tamiya ya, Mini 4WD. Bahasanya Jepang, tapi saya masih ingat. Satu player PS.com dan ini milih mobil ya. Tuh, karakternya ada Go, ada Ryo, ada Tokichi, ada Jay. Ini saya tidak tahu, saya lupa lagi nih, Diono Spada. Banyak lagi ke sini, jadi saya lupa lagi ya nama-nama karakternya teman-teman. Saya pilih Go saja ya. Saya pilih karakter utamanya. Oke, sudah dimulai pertandingannya. Tuh, ini balap mobil Mini 4WD atau Tamiya ya. Dan ini games yang sangat penuh kenangan ya. Saya di sini bukan pakai Magnum Saber, saya pakai Beat Magnum. Bentar, ini bisa ngeluarin jurus tuh. Segitiga, oh bukan segitiga. Oh ini lingkaran. Tuh, langsung ini jurus Magnum Tornado, teman-teman. Di urutan yang kedua ada Winning Eleven. Ini tahun 2002 ya. Bahasanya bahasa Jepang. Komentatornya juga Jepang kalau nggak salah ini. Ini negara ya. Negara teman, ada Inggris. Tuh, saya pilih. Saya pilih mana? Inggris aja ya. Lawannya Brazil. Oke, ini bahasa-bahasa Jepang, Winning Eleven. Oke, langsung saja. Saya tidak perlu formasi supaya cepat. Aduh, agak-agak susah ya. Saya lupa nih teman-teman, tombol-tombolnya itu apa aja. Sama kayak di PES juga ya, di PES atau di FIFA sama. Oh, out. Nah ini nih yang paling ngangenin nih. Yang selanjutnya ada Figlen. Ini mobil tempur ya. Kita langsung saja teman-teman, kita langsung start. Dan kita pilih satu player saja. Figlen 2 ini ya. Arcade. Ini dulu ada passwordnya ya. Saya lupa passwordnya apa. Kita langsung pilih karakter. Di sini kita pilih mobil yang diinginkan. Ada si Trio. Oh, ini bener-bener ngangenin ya. Nah ini mobil kesukaan saya, ini saya pilih ini ya. Ini kayak gantungan kunci Hot Wheels ini. Oke, lawannya itu aja, kita start langsung supaya cepat. Yuk kita mulai teman-teman. Nembaknya apa ya, saya lupa ya. Oh R1. R1 pedal gasnya X. Ini oh R2, oh R2 nya nembak, R1 nya ngeluarin api. Musuhnya mana ya? Oh kita di situ, di atasnya itu ada peta ya, kita bisa ngeliat musuh. Tanda yang merah itu musuh ya. Cuman saya susah banget nih. Malah nabrak, aduh. Oke, musuhnya di depan teman-teman. Iya, aduh. Kayak truk gitu ya musuhnya ya. Yang selanjutnya ini adalah Super Shot Soccer. Super Shot Soccer ya. Ini main bola tapi bisa ngeluarin jurus ini. Inspirasinya kayaknya dari film Shaolin Soccer ya. Jadi saya langsung saja ini pilih yang Arab nih. Arab Saudi bagus nih ya jurusnya. Lawannya Inggris. Oke, langsung saja tanpa formasi. Langsung saja kita main ya, kita start. Ini Super Shot Soccer ini asli bisa ngeluarin jurus teman-teman dan tidak ada lagi di game PS2 ini. Sayang sekali ya. Padahal ini seru sekali nih.
tombolnya masih sama kayak Winning Eleven ya. Cuman saya lupa untuk tuh bisa ngejurus kan? Bisa ngejurus teman-teman. Cuman saya lupa nih pijat apa ya jurusnya. Coba saya coba ulik ya. Aduh, bentar-bentar. Saya harus ngulik lagi. Oh, itu tuh. OR1 sama segitiga. Oke, ini adalah games yang selanjutnya yaitu Bloody Roar. Restart, kita pilih arcade. Arcade ya kalau nggak salah. Ini ada Gado, ada Greg. Ini saya kesukaan saya itu Bakuryu nih, ini nih. Saya pilih Bakuryu. Ini asli teman-teman, bukan siluman. Ini adalah games petarung yang bisa berubah menjadi hewan. Dan si Bakuryu ini bisa berubah jadi tikus tanah kalau nggak salah ya. Kita coba saja tuh. Tekan lingkaran itu bisa berubah ya teman-teman. Ini lawannya siapa ya? Kelinci. Jadi setiap karakternya itu kita bisa berubah menjadi hewan. Dan saya kebetulan si Bakuryu ini berubah jadi tikus tanah. Dan lawannya tuh baik lagi dari kelinci, baik lagi jadi manusia. Tuh, KO kan? Di game yang selanjutnya masih games pertarungan. Ini adalah Tekken versus mode arcade saja. Arcade ya. Xiaoyu, ada Yoshimitsu, Himna, Lau, ada Huoren, ada Eddie, Paul, dan King, Lei, Jin. Saya pilih Jin. Ini ikonik sekali ya teman-teman. Tekken itu nah, mainnya kayak gini nih, ngerusak stick nih Tekken nih. Gini nih mainnya nih. Makanya kalau di rental PS itu, ini games haram ya. Nggak boleh tuh sama si abang-abang penjaga rental PS nya karena ngerusak stick kayak gini mainnya tuh. Menang. Yang selanjutnya ini sangat nostalgia sekali teman-teman. Pasti kalian juga sangat kangen sama main ini ya. Mungkin di antara kalian masih ada yang main ya pakai emulator HP, yaitu Harvest Moon Back to Nature. Karena ini adalah versi Harvest Moon yang paling seru kata menurut saya ya. Karena ini lama, kita start aja langsung skip ya. Kita skip aja langsung. Oke, kita sudah masuk di rumah. Karena tadi lama ya, demonya itu lama banget. Jadi saya langsung skip aja langsung. Kita melihat cuaca hari ini di televisi. Terus kita bisa melihat kalender ya, kapan ulang tahun, ada event apa aja gitu. Cuman ini kebetulan bahasa Inggris jadi saya kurang ngerti nih. Ini ada peti kemas. Ini isinya itu peralatan ya, peralatan seperti cangkul, tuh ada cangkul saya simpan di sini, terus lagi ini juga kapak juga ya. Simpan di sini karena ini yang dibutuhkan untuk sementara waktu. Kita keluar. Kita disambut sama wali kota ini. No thanks. Jadi wali kotanya nanti ngajak muter-muter gitu ya, buat kenalan. Cuman ini lama sih. Emang kalau ada event, ada apa-apa, pasti banyak ngomongnya. Langsung saja. Nah, kita langsung saja bermain ya. Ya ampun, apalagi nih. Oke, kita langsung. Kok nggak gerak ya? Hah? Oh iya, perkenalan dulu sama si Jack. Jadi ceritanya si Jack ini pembeli ya. Jadi kita itu bisa bisa nyari hasil bumi itu dijual ke kotak bin, dan nanti si Jack itu jam 5 sore itu dia ngambilin barang-barang kita lalu membayarnya ya. Jadi kita ini seorang petani teman-teman dan pekerja keras di sini. Ampun, ini lama. Nah, udah pergi tuh si Jacknya ya. Yuk, kita mulai langsung. Di situ ada batu, ada rumput. Ini sangat-sangat ini ya, berserakan banget gitu. Jadi kita harus ngebersihin. Tuh kayak pakai ini, kayak pakai arit ya. Kita ngebersihin rumput gitu. Ya, ini adalah maskot PS1 juga ya, yang sangat bikin kalian-kalian kangen untuk bermain PS1, yaitu CTR atau Crash Team Racing. Saya main adventure ya, adventure saja. Oke, new, karena belum ada memory card.
Nah, pilihannya banyak karakternya ya tuh, ada ini Dr. Neo, ada Tiny Tiger. Tapi saya pakai karakter utamanya ya, si Crash Bandicoot ini. Namanya yang cepat aja Oke, save lagi. Supaya cepat ya. Oke, kita langsung balapan ya. Ini kita harus ngambil kotak yang ada tanda tanyanya. Nanti kita dapat senjatanya. Senjatanya tuh random, teman-teman. Ada tembak, ada ngeluarin bom. Banyak sekali ya. Kita dapat apel. Jadi kita main tembak-tembakan gitu. Tuh, saya ngeluarin apa barusan? Tuh nembakan, bisa nembak gitu tuh. Tuh, ditembak tuh. Kita bisa. Jadi balapannya itu agak-agak fight gitu ya. Awas. Dapat lagi. Apa ini? Dapat botol terus, teman-teman. Aduh. Yang selanjutnya ini adalah Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories ya. Ini permainan kartu, kita mulai aja di new game. Masukin namanya AA aja biar cepet. Ini permainan kartu Yu-Gi ya, teman-teman. Yang keluar monster gitu. Yuk, apalagi nih? Seperti biasa banyak sekali demonya. Jadi kita harus skip. Nggak bisa di skip ya. Ini openingnya lama ya, kalau PS itu openingnya lama, tidak kayak main game Nintendo atau games HP kayak kemarin ya. Kita masuk aja ke Power of Place, kita langsung bertanding. Ini kartu-kartunya kita start aja langsung close. Jadi kita bisa milih deck kartunya apa aja gitu untuk ditandingkan. Tapi kita biar cepet, kita langsung saja ya bertanding. Ini kalau nggak salah kartunya bisa digabungin nih. Tapi saya lupa ya kartu apa aja yang bisa digabungin. Caranya tuh kita pasang dulu aja ya, satu ya. Pasang satu. Star, oh iya di star. Ini giliran lawan ya. Giliran lawan. Kita sudah masang kartu paling gede tadi, defense-nya. Oke. Okay. Angka kita attack-nya lebih besar, teman-teman. Nih, bisa ngegabungin kartu nih kayak gini nih. Cuman ini saya asal-asalan ya, saya lupa. Oh, nggak bisa, nggak berhasil. Saya lupa cara ngegabunginnya, teman-teman. Yuk, langsung saja kita serang battle points-nya. Ini adalah Pepsi Man. Game star aja ya, langsung. Star aja langsung. Yuk. Ini adalah Temple Run versi zaman dulunya ya. Kalau di Android kan ada Temple Run gitu. Ini versi zaman jadul ini. Jadi Pepsi mengeluarkan produk. Aduh. Ini adalah Digimon Rumble Arena. Wow, ini juga sangat-sangat nostalgia ya. Saya dulu sampai berpetualang, sampai dari siang sampai malam main Digimon Rumble Arena nih. Kita versus komputer saja, teman-teman. Ada Agumon, ada Gabumon, ada Patamon, Tailmon, Guilmon, harusnya Garurumon, Renamon. Saya dan karakter favorit saja adalah Renamon. Oke, saya pilih Renamon ya. Lawannya Vimon. Oh, bukan. Maaf, salah pijit. Lawannya Patamon. Ini si Renamon, saya lupa nama pemiliknya ya. Nah, di sini aja nih. Kalau Patamon itu Takeru. Oke, kita mulai saja. Ini Renamon itu kalau menurut saya paling GG ya. Nggak ada obat nih. Soalnya dia bisa ngilang. Nih, ngeluarin duri gitu, dan kita bisa pukul-pukul keluarin duri. Dia jadi kayak kesetun gitu ya. Nah, ini kita bisa ngilang tuh. Jadi bertukar tempat sama si Patamonnya. Oke. Keluarin duri lagi. Aduh, nggak salah. Nah, tendang.
Oke, patamonnya berubah, teman-teman. Ini patamonnya berubahnya langsung ke versi sempurna kalau di PS1 itu, yaitu Angel Mon. Bukan, apa ya namanya, saya lupa. Saya juga berubah nih. Berubah tekan R1 ya. Ini saya berubah jadi apa ya namanya, Yubimon gitu kalau nggak salah namanya. Ngeluarin asap tuh tongkatnya. Dan kita bisa ngejurus langsung nih, kayak gini nih, tuh. Nah, KO langsung ya. Yang selanjutnya ini juga games perusak stick ya, selain Tekken, yaitu Dragon Ball GT. Games haram untuk dimainkan di rental PS karena bisa merusak stick. Sama halnya seperti Tekken tadi ya. Karakternya ada Goku, ada Pan, ini Goten, Trunks, ada Vegeta, Piccolo, ada Freezer, Majin Buu, Cell, sama Gohan. Saya pilih Goku. Goku lawan Goku. Gak apa-apa ya. Ini ceritanya Stage 1. Jadi kita lawannya Goku. Ready fight. Aduh, belum apa-apa udah dipukul. Aduh, belum apa-apa udah dipukul ya. Asli saya lupa nih teman-teman, magicnya apa ya? Ngasal aja gitu. Tuh, kamehamenya saya lupa ya. Nggak dikasih kesempatan. Nah, ini adalah Resident Evil Nemesis. New game ya. Isi mode aja. Ini games yang menurut saya zaman dulu jump scare-nya itu banyak banget ya. Dan ini menegangkan sekali, apalagi kalau mainnya malam itu, aduh, menakutkan karena kita melawan zombie. Cuman saya lupa nih cara nembaknya gimana ya. Malah kepencet segitiga. Aduh, digigit zombie. Ini tuh, dibidik dulu, cuman bentar. Oh, bidik lalu ditekan X, teman-teman bisa nembak. Oh, jadi dibidik dulu, baru senjata keluar. Kok nge-lag ya? Nah, ini adalah Tom and Jerry. Jadi langsung saja start. Kita main Tom and Jerry ya. Di sini saya sebagai Jerry. Saya sebagai Jerry, teman-teman. Ini main lempar akuarium. Oke. Ini permainannya kejar-kejaran aja, jadi dibagi dua layarnya itu. Kita pakai Jerry ada di atas komputer, pakai si Tom ada di bawah. Jadi kita kejar-kejaran. Aduh, injek jelly kepleset. Kejar-kejaran. Waduh, dilempar sama kue ulang tahun. Nah gini nih, kita ngambil senjata dan pukul-pukul kayak gini, dan terus kayak gini mainnya sampai mati gitu. Yuk, yang selanjutnya ada Gangsing atau disebut Beyblade. Uniknya PS1 ini lengkap ya, ada Gangsing, ada Beyblade. Kita free battle langsung. Takao, ada Kai, ada Map, Ray, ini lupa lagi, Stella. Oke, kita pilih Takao ya. Saya suka sekali dengan karakter utama Takao. Beyblade-nya itu kalau nggak salah namanya Dragon. Jadi ini ngadu Gangsing, ngadu Beyblade tuh kan. Go shoot. Yuk, ini Beyblade saya dulu nih yang kelempar, baru si Mark nih. Oke, Dragon melawan Dracel. Oh, Dracel-nya keluar. Menang ya. Belum apa-apa udah menang. Gimana mainnya nih? Urutan yang selanjutnya masih games mainan ya. Ini namanya Crash Gear Turbo Fighter. Kita versus saja langsung. Langsung satu player ya. Kita langsung aja teman-teman. Ini main mobil diadu ya. Ada Koya Marino, ada Jiro. Ini siapa namanya lupa. Kurodo. Inosuke kalau nggak salah, siapa ya namanya? Saya pilih si Koya.
Koya lawan Jiro ya. Ini mobil-mobilan yang diadu itu, Rush Gear. Oke, ini Garuda Eagle milik saya. Dan ini adalah Raging Bull milik musuh ya. Kita mulai mainnya gimana nih? Saya lupa teman-teman. Mainnya gimana? Asal pencet aja ya. Yang penting kalian bisa menyaksikan games-games dan mengingat kembali masa-masa kecil kalian. Tiba-tiba Raging Bull-nya mau menyerang nih. Waduh. Ya, ini adalah Kapten Tsubasa, teman-teman. Saya lupa nih. Saya baru ingat ini Kapten Tsubasa. Bahasanya bahasa Jepang ya, saya lupa nih. Man versus Kong. Seperti biasa, kita pilih tim Jepang aja ya. Langsung. Karakter utamanya lawan tim Jepang 7 orang nih. Stadiumnya di situ ya. Yuga. Kita lewat aja langsung ya, teman-teman, supaya cepat nih. Gak usah pakai formasi-formasi lah. Ini tipenya tipe main bola bisa ngejurus kayak Shaolin Shot Soccer ya. Kayak Super Shot Soccer. Kita exit aja langsung. Kita mulai gamesnya. Saya lupa nih pijet jurusnya gimana ya. Yaelah, belum apa-apa udah dapat sama orang. Susah banget. Waduh, musuh ngeluarin jurus teman-teman musuh. Saya pijet apa ya. Aduh, udah dipastikan masuk. Ini games Dora ya. Sampai Dora the Explorer pun ada gamesnya teman-teman kalau di PS1 itu. Ini saya langsung aja start nih. Ini mainnya kemana ya? Kita ngambilin bintang-bintang gitu ya. Itu si Boots gunanya apa itu? Ngikutin doang. Loncat-loncat sendiri teman-teman. Kita cuma ngarahin jalannya aja nih. Nangkepin bintang doang. Oh, kenapa nggak jalan? Ada apa ini? Nggak bisa di start. Oh, ada swiper. Swiper jangan mencuri. Nah, ini yang selanjutnya ada Naruto ya. Cuman kalau nggak salah ini Naruto nggak fight. Bukan fight adu satu lawan satu mainnya, tapi kayak ular tangga gitu pakai dadu ya. Kayak Ludo, kayak main Ludo. Saya pilih dua aja di sini, nggak terlalu banyak-banyak coba. Soalnya saya masih ingat nih game-game kayak gini nih. Oke, langsung saja. Karakternya baru keempat, baru kebuka empat teman-teman. Sakura, Kakashi, Sasuke sama Naruto. Saya pilih Naruto sama lawannya Kakashi. Kita langsung saja. Kita kecilin angkanya 1000 aja. Oke. Dikonclong. Mana yang duluan? Kakashi duluan. Ini tuh kan mainnya kayak ular tangga kayak Ludo gitu, kita pakai dadu. Loncat-loncat ya. Kalau di HP itu kayak Land Get Rich gitu kali ya. Monopoly. 5. Oke, Kakashi dulu. Dia memilih kartu. Dia memilih kartu melangkah 4 kali. Sekarang giliran saya Naruto ya. Oke. 4. Saya ke bawah aja. Oke, saya juga memilih kartu, biasanya saya pilih angka 3 ini. Yo, yang selanjutnya ada Ninja Tenchu. Start aja langsung supaya cepet. Kita pakai yang itu karakter utamanya, kita start aja langsung. Skip. Oke, loading. Ini Ninja Tenchu. Wah, Ninja Tenchu benar ya. Tapi ini Ninja Tenchu kedua ya. Karena saya tahunya dulu main Ninja Tenchu ya yang seri keduanya ya. Tapi musuhnya susah ya, musuhnya nggak tahu sebelah mana nih. Aduh, nyangkut di pagar. Yuk, ini adalah permainan yang sangat lagi-lagi unik ya. Namanya Teletubbies. Kita pilih karakter. Saya kesukaan saya Po ya. Jadi saya pilih Po ini. Si Po. Ini jalan-jalan doang aja kayak gini. Ini benar-benar unik ya, tadi ada Dora the Explorer, sekarang ada Teletubbies. Masuk ke ruangan.
Pace-pace. Pace-pace apa ya? Ini apa ini? Oke, teman-teman, itu tadi ya games-games PS1 yang menurut saya unik, menarik, dan bikin kangen ya. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa ikuti video-video menarik lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.